Pakai bisa meriksa kata begini loh. Iya. Kapan sampainya? Semalam. Di daerah perbatasan sana saya hari ini hadir bukan tapi sebenarnya karena saya ingin memberikan apa yang memang menjadi problem di sana, Pak. Sambat. Sambat ini, Pak. Sambat ini merupakan salah satu garda terdepan Kalimantan Barat, Pak. Oleh karena itu, Sambat Kalimantan Barat itu gardanya. Maka majunya Sambat, majunya Kalimantan Barat, Pak. Hidup mahasiswa. Seluruh daerah di sini bersatu menyampaikan aspirasi rakyat, menyampaikan apa yang memang dituntut oleh rakyat di daerahnya. Saya khusus kader Sambat ini menyampaikan beberapa problem dan polemik, Pak. Pertama, tolong DPRD provinsi, Pak, komitmen dalam mengawal persoalan di daerah-daerah kawan-kawan semua. Tuh, kawan-kawan. Kemudian DPRD terpilih dewan provinsi hari ini tegas menuntut dan pro terhadap rakyat dan membuat perda-perda yang pro terhadap rakyat. Kemudian hari ini saya ada membawa tiga isu daerah saya, Pak. Kemudian yang pertama, perbatasan tidak dialokasikan dan tidak difungsikan dengan semaksimal mungkin, Pak. Betul. Kemudian panggilkan yang manggil yang biru. Amin. Rumah sakit, Pak. Rumah sakit ini diresmikan tahun ini bulan 5 ini. Tidak sarankan diresmikan, Pak. Tolong. Hidup mahasiswa. Tolong itu selesaikan, Pak. Kawanmu manggil. Kemudian Ancor. Pak. Oh, ini tasnya. Kalimantan Barat ini terkenal dengan tingkat pencabulan tertinggi, Pak. Betul. Selesaikan dan buat KPPAD setiap daerah. Betul. Betul. Kemudian yang ketiga, Pak. Pusat Pusat, Pak. Dana hibah. Betul. Merugikan rakyat dan tidak sama sekali diserap oleh rakyat. Betul. Oleh karena itu, Pak, sekian. Terima kasih. Hidup mahasiswa!